Nama saya Niketut. Inilah situasi tempat tinggal saya. Walau pemandangannya indah, tetapi hidup saya serba susah. Sebelum saya sekolah, terlebih dahulu saya membantu ayah bekerja di kebun, mencari rumput untuk makanan ternak dan sebagainya. Setiap hari saya harus berjalan cukup jauh untuk mengambil air. Sebelum saya sekolah, di sekolah Yayasan Ekoturin, saya sangat jarang bersekolah di sekolah pemerintah karena harus berjalan kaki sangat jauh dan memakan waktu sangat lama. Sekarang sudah ada sekolah di dusun saya dan bisa bersekolah setiap hari. Saya sangat suka sekolah karena bisa belajar banyak hal seperti belajar bahasa Indonesia, sejarah, matematika, IPA, keterampilan, pertanian organik, musik, melukis, seni tari, dan sebagainya. Motivasi saya sekolah adalah karena bagi saya pendidikan itu sangat penting untuk masa depan dan membangun desa. Semoga saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih atas bantuannya selama ini dan tolong bantulah kelanjutan pendidikan kami untuk masa depan yang lebih baik.